Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempersembahkan tentang masakan kepiting saus tomat. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan bersama. Di sini kita siapkan kepiting 1 kg yang isinya ada 5, 4 besar semua, yang satu kecil ya guys. Untuk bumbunya di sini ada garam penyedap rasa, ada gula, ada tomat, bawang putih, cabai besar, dan bawang merah. Ini kepiting yang sudah kita rebus, jadi kita rebus terlebih dahulu, kemudian kita potong kecil-kecil jadi beberapa bagian agar setelah dimasak bumbunya merata guys. Selanjutnya kita nyalakan kompor, panaskan wajan, dan tuangkan sedikit minyak goreng secukupnya. Setelah minyak panas, kemudian kita tuangkan bumbu halus yang sudah tersedia. Kita tunggu bumbu masak 5-10 menit. Setelah itu kita masukkan kepiting yang sudah kita rebus. Oke, untuk bumbu sudah matang. Selanjutnya kita masukkan kepiting yang sudah kita rebus terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita aduk kepiting dan bumbu hingga masak merata ya guys. Setelah itu kita biarkan kurang lebih 10 hingga 20 menit agar bumbu merasuk dengan sempurna.
Oke, setelah 10 sampai 20 menit, kemudian kita angkat, kita pindahkan. Oke, tampilannya seperti ini ya, guys. Kepiting saus tomat siap disajikan. Jangan lupa like, subscribe, tekan lonceng, dan share sebanyak-banyaknya ya, guys. Semoga pembahasan video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.